Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu wa la mursyida lahu. Alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk sama-sama dalam Zuhur perdana. Dan alhamdulillah dulu hari ini kita didatangi oleh Ustaz Selebriti lah. Saya tahu saya pun selebriti juga. Tapi Ustaz daripada Hijrah, saya pun dari Astro Oasis. Seorang Hijrah, siaran ini cuma boleh cari benda lain, Astro Oasis kena bayar. Okey, Tuan Rahmat Allah SWT. Dan insyaAllah ceramah yang kita masukkan iaitu kita tetapkan atau kita tengok 30 minit bersama dengan Ustaz Don, ya? Dan inilah Ustaz Don bin Don Biaji, betul ya? Ustaz Don Biaji, ya? Don Biaji. Saya itu promo Don Biaji itu ayah Ustaz, ya? Ada lagi Ustaz. Okey, dan tajuknya Syawal dinamikan hiasi dengan iman. Kita dah raya lah, tapi tak tahu apa caranya mungkin untuk naikkan iman kita. Raya tu tak dibuat di masyarakat dan sebagainya. Jadi kita dengar dari Ustaz. Tapi sebelum tu tuan-tuan, ya, kita ada permintaan dari Ustaz kita menggunakan guru dengan sedekah Al-Fatihah kepada arwah Nadia Zahari. Satu menyambut, ya, merupakan guru gambar masa Ustaz berkahwin itu. Itu adik kepada kita punya staff Syamsul Bahari Zahari daripada Kop Branding Design, ya? Sama usulkan Al-Fatihah. Okey, tak perlu masa lagi, kita terus secara langsung bukan 30 minit, 67 minit bersama dengan Ustaz Don. InsyaAllah selamat buat hidup sini, kan? الحمد لله
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. هاي أوراق الإيمان. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi sahabat saya yang saya muliakan, barisan Tuan Imam, Imam-imam daripada kalangan sahabat saya Ustaz Mujahid, yang saya kasihi dan saya sanjungi para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada dalam majlis hari ini. Ada sebarang salah silap kurang daripada saya, harap berikan teguran. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat petunjuk yang elok. Dan yang saya sayangi lagi saya kasihi sahabat-sahabat, ayanda dan bunda, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum itu, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim min al-ainin wal faizin. InsyaAllah kepada semua saya ucapkan, daripada saya dan juga isteri, dan juga wakil daripada Kuisen, insyaAllah. Baik. Bila orang sebut kata hari raya, biasanya orang akan cerita, orang akan bawa kepada kita berkaitan dengan macam mana kaedah meraihkan hari raya, menyambut hari raya, apa nak kena buat dan sebagainya. Ala kulihan, Masya Allah Tabarakallah, benda tu secara jujur dan secara rendah dirinya, saya sebagai rakyat Malaysia yang merupakan pengguna tegar Bank Islam, tapi tak payah nak cek akaun saya. Mengatakan bahawa kita sebenarnya rakyat Malaysia mahir dan menjadi darah daging kita untuk menyambut dan meraihkan Syawal dan juga Hari Raya dengan keadaan yang cukup bagus. Kita lain, kita bagus, kita berbeza dengan orang Arab. Orang Arab walaupun Ramadan dia sambut Masya Allah Tabarakallah,
Tapi Syawal dia berhati ya. Apa nak sambut-sambut, apa nak ziarah-ziarah, apa tak mahu sudah. Yang kami tahu lepas semayang raya kami semua tidur. Saat lagi malam baru kami nak umrah lagi. Kita dah, kita lepas semayang raya ni yang sonok, pergi jumpa kawan ni. Jadi Masya Allah tabarakallah. Jadi hari ni saya tak mau cakap benda yang tuan-tuan mahir. Saya nak kongsi benda yang kadang-kadang kita lupa. Siapa yang bersenang dengarlah, alhamdulillah aku ulang. Siapa tak bisa kira yang ni sebagai peringatan untuk diri saya yang Alfah dan juga tuan-tuan yang merupakan sahabat-sahabat se-Islam. Masa perang Badar, perang Badar, salah seorang orang yang perang dalam perang Badar adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf. Perang Badar, perang hak mula-mula sekali yang berlaku di dalam Islam. Kalau peperangan di tanah Arab, banyaklah. Dan Nabi, untuk pengetahuan semua, jangan jadi naif, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau jawab itu panjang ni, orang payah dah ikut lah. Dan kita nak ambil jawab yang mana tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak jawab juga. Lambat delay orang Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebelum diangkat nak jadi rasul, ataupun kita katakan Nabi masa Nabi zaman muda, perang yang berlaku di antara Quraisy dengan bangsa-bangsa lain, salah seorang pejuang dia Rasulullah. Dia bukan kata kira Nabi dah naik jadi Nabi, tak tahu kena perang baru Nabi perang. Duh. Nabi masa dulu duk jadi remaja, duk jadi ni, kira biar orang panggil perang tu, Nabi tolong perang apa? Antara maknanya memang Nabi ni cekap daripada kecil lagi dia dah perang, dan banyak perang yang Nabi ikut. Itu boleh ingat. Tapi bila Nabi naik jadi Nabi, Nabi naik jadi Rasul, dia punya style perang dia lain lah. Nabi ni dia banyak dalam bentuk orang kata apa, selain daripada body contact dia, ataupun kita kata body action dia, Allah hantar malaikat turun 3,000, 5,000 orang malaikat turun, yang tu sabit dalam ayat Al-Quran. Khalas pergi. Salah satu keistimewaan perang Badar yang jarang-jarang kita dengar, saya kongsi dengan tuan-tuan. Apa ni? Tahukah tuan-tuan, perang Badar adalah satu perang yang mula-mula dalam Islam. Tapi masa nak perang tu, Nabi dia ada tongkat tu. Nabi dia pakai tongkat. Sebab itu sunnah Nabi, kita tengok di kalangan ulama-ulama ramai yang pakai tongkat. Ulama Azhar juga ada yang pakai tongkat. Ulama Syria, ulama Yaman, apatah lagi, di kalangan mereka ramai yang pakai tongkat. Saya pun biasa cuba-cuba juga pakai tongkat. Tapi bila jumpa dengan orang pertama, apa gue ni? Orang pertama kata, ustaz, pakai tongkat, sonok ikut sunnah Nabi. Orang kita ada dia. Jumpa orang kedua, ustaz, pasal pakai kaki. Kan ni melemah dah semangat aku. Dia tak biasa lagi orang kita. Jadi saya pun tak pakai lah tongkat. Tak apalah. Nabi dia ada tongkat. Salah satu sunnah dia ada tongkat. Sebab bila bercakap, Nabi suka bersandar pakai tongkat. Nabi tu ada suka duduk-duduk dan pegang tongkat tu, ada suka duduk bersandar pakai tongkat gitu. Jadi bila Nabi ada tongkat, saya beri gambaran ni, katalah esok perang Badar, esok perang Badar, so petang ni Nabi jumpa dengan para sahabat, Nabi bagi kata-kata semangat, sebab 313 tu bukan bilangan umat Islam. Umat Islam ramai, tapi ketika perjalanan nak tuntut hak tu, ada 313 aja yang ikut. Nak jadi cerita, tuan-tuan, sampai tengah-tengah perjalanan, geng musyrikin declare nak perang.
Jadi nak patah balik, nak mana nak ada apa macam kita lah, handphone ke apa kalau nak minta tolong, kan tak ada lah. Haa, macam kita ni boleh telefon orang ni, buat balik budak-budak kita ada pada masa. Haa, buat balik, bukan macam ni bangsa kata, budak kita ada lah, masa ada lah, biar kita cek syahid sekali semua ramai-ramai lah, tak ada. Kita buat balik, kita ada perhubungan, kita ada macam-macam. Zaman tu dah 313 jalan dengan tengah perjalanan. Nak patah balik ke Madinah ni, cara pasal ya. Musuh pula ajak perang. Masa tu petang tu Nabi jumpa dengan semua orang, Nabi tanya banyak kali. Nabi kata, tak apa kali kita nak perang. Ha, masa tu lah Sayyidina Umar pada bangun, dia kata, kami dengan Rasulullah. Kami bukan macam Nabi Musa dengan geng-geng dia. Nabi Musa, masa dia nak buka Baitul Maqdis tu, Nabi Musa nak pipi tu, Nabi Musa kata kat kawan-kawan dia, dengar sini semua Bani Israel. Dalam kawasan apa nama kota ni, ada orang-orang jahat. Kalau kita boleh halau depan dulu, kita masuk dengan aman. Apa kawan-kawan Nabi Musa kata? Idhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, hampir dengan Tuhan Allah, kami duduk sini. Saat lagi bila dah menang, bagi tahu kami semua pergi jumpa. Oh, ini tak guna oleh kawan. Ayam ni geng Nabi Musa. Kata idhab anta wa rabbuka faqatila. Betul. Saya ada kawan-kawan Nafi ni senang selamat sikit ya. Tanya orang, salah apa dia buat kerja? Ustaz menjahit sekali dengan saya, orang saya kat syukur. Baru sahabat kata apa kat Nabi? Ya Rasulullah, kami bukan macam geng Nabi Musa. Sebaliknya kami macam Nabi Isa punya kawan-kawan yang dipanggil sebagai Hawariyin. Sini ada Hawariyun atau Hawariyin memang. Tak ada Hawari, tak ada. Tak ada apa lah. Guru ni? Ajarlah cari kot nama sama tak. Baru dia kata kami macam Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa. Bila Nabi Isa nak pergi perang, dia berkata apa? Hai Isa, hampir perang, kami juga akan turut duduk perang bersama-sama dengan sampai menang. Tapi bila sahabat kata itu, Nabi syok. Tapi apa keistimewaan perang Badar? Perang Badar tadi itu Nabi ada tongkat. Esok perang Badar petang ni Nabi jumpa sahabat, Nabi bagi kata-kata semangat. Nabi buat apa? Nabi ambil tongkat Nabi tadi itu, Nabi tanda di atas tanah-tanah dengan mengatakan apa? Di sini Abu Jahal akan mati, di sini orang ni akan mati. Nabi tanda dengan tongkat Nabi siapa yang akan mati. Ha, tu lain macam sikit Nabi ni. Dia dah tahu lah siapa yang nak mati dan di mana nak mati. Dan apa kata ulama? Di tempat yang Nabi tanda tu semuanya accurate dengan nama yang Nabi sebut. Orang ni mati sini, mati sini. Orang ni mati sini, mati situ. Nabi dah tanda lah. Tapi yang kata Nabi, dia bukan macam kita, jadi take for granted. Walaupun petang tu dia dah tanda dah kat sahabat siapa mati, di mana mati, macam mana mati, tapi malam tu Nabi lah orang yang paling banyak menangis minta Allah suruh bagi menang. Sedangkan petang tu dia dah tahu lah kawan ni mati mana, kawan ni mati mana, mati dah mana, berapa orang nak mati, dia dah tahu lah. Tapi malam tu Nabi lah yang banyak menangis air mata para sahabat, kata minta Allah bagi menang. Nabi tak take for granted. Cuba kalau kita esok ni pangkat tak main kerja apa ni bah. Ya, dah naik dah. Esok SPM mimpi malam tu dapat 10 ringgit. Memang tak ada belajar lah bah. Kata bah, malam tu mimpi dapat 10 ringgit. Nabi tak take for granted. Jadi dalam perang Badar ni, salah seorang yang duduk dalam barisan perang tu nama dia Abdul Rahman bin Auf. Titik. Jangan cerita lagi Pak Tuan. Sebut dulu kat tuan-tuan. Tuan-tuan, cerita ni bukan saja-saja cerita. Cerita ni saya pilih untuk cerita kat tuan-tuan. Dalam banyak-banyak cerita yang ada dalam kepala otak saya yang kecil ni, saya pilih cerita ni sebab sengaja nak sebut kat tuan-tuan nama para sahabat. Sebab? Sebab hari ini, saat ini, waktu ini, kawan-kawan kita daripada fahaman-fahaman Syiah, dia tak serang dah kita macam cara dulu-dulu.
Mereka dah bijak lah. Mereka tak serang kita cara dulu-dulu. Cara dia ialah dia pergi naik atas pentas, dia pergi naik atas stage, dia maki terus Sayyidina apa, Abu Bakar. Dia maki terus Sayyidina Osman. Dia maki terus Sayyidina Ali. Dia maki terus Sayyidina Abu Bakar. Dulu. Sekarang, dia dah tak buat macam tu. Salah satu kaedah yang mereka buat, mereka masuk kepada kita melalui sahabat-sahabat yang kita tak kenal. Yang tuan-tuan ni tak pasal nak baca bahasa mereka. Contoh siapa? Contoh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sini siapa yang datang-datang baca bahasa Muawiyah? Bukan datang dipaksa, datang-datang saja ambil hukum Muawiyah baca tengok. Saya tanya sendiri, datang. Tak ada orang baca. Abdul Rahman bin Auf. Siapa yang saja-saja datang duduk baca bahasa Abdul Rahman bin Auf? Tak ada duduk pasal nak baca, betul? Dia kata Abdul Rahman ni kira sahabat lah, tapi tak famous nak baca apa-apa. Melalui sahabat yang tak famous ni lah mereka akan masuk bercerita kepada kita dan mula menyebarkan fitnah. Bila saya kata macam tu, tuan-tuan tak nampak. Tapi bila saya buat contoh dialog ni, tuan-tuan akan nampak. Contoh dia begini. Bila dia duduk dengan tuan-tuan, tuan-tuan pun tak tahu fahaman dia apa. Tiba-tiba dia tanya tuan-tuan, tuan-tuan, apa pandangan tuan tentang Muawiyah bin Abu Sufyan? Kita mula sekali kita akan jawab apa? Kita akan kata, Muawiyah bin Abu Sufyan ni bukan hak yang perang dengan Sayyidina Ali. Betul tak? Itulah fahaman yang kita ada. Jadi dari situ dia tahu, kata kita ni mempunyai fahaman yang cetek. Maka dia mula create cerita dia. Macam mana dia boleh create cerita selama ni? Jadi dia create cerita macam ni, dia create cerita macam ni, dia buat macam ni, kita pun duduk dengar. Last kali hujung kita akan kata buat lah. Pasal apa jadi macam ni kat Muawiyah? Ketika itulah baru dia kata apa? Tengoklah Muawiyah dapat nasihat apa. Dia dah dapat daripada Abu Bakar, dia dah dapat daripada Umar. Mereka semua ni tak perhati dengan Sayyidina Ali. Dia kata dekat Sayyidina Ali, dalam keadaan kita tak sedap, dia hina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali pun semua depan kita. Yang kita tak tahu. Nampak? Jadi tuan-tuan, tolong ambil peluang. Surau ada, boleh sembahyang Jumaat, orang wakaf, tempat bagus, duduk pula gerakkan bawah tanah. Jadi tanamlah ilmu itu dalam-dalam. Dan tuan-tuan hadir majlis ilmu, hadir bagi kita sentiasa dengar. Tuan-tuan bila duduk ramai-ramai lalu ni kita tak takut. Tapi yang kita takut bila kita duduk sorang-sorang. Kawan saya badan tough, main besinya ni. Tapi bila duduk sebelah orang syiah, orang syiah tanya dia pasal Quran, berdik dia pasal Quran, nangis kan tak boleh doa. Ustaz tolong ustaz tu, dia tak tahu lah dia menangis. Badan taf ni besi menangis pasal apa? Bila syiah torture dia, dia tak boleh jawab. Bila duduk sorang-sorang, kesian kan nanti. Okay? Dan saya secara jujur, saya tak takut dengan tuan-tuan ni. Sebab apa? Sebab tuan-tuan orang-orang yang hidup di zaman orang menyebarkan ilmu. Saya takut zaman anak-anak kita nanti. Betul tak? Sebab kita tak ada masa nak nasihatkan anak-anak kita. Kita harap dia pergi sekolah. Kat sekolah mana nak cerita benda-benda lagu ni. Okey. Jadi tuan-tuan ambillah tindakan yang sewajarnya dalam keluarga. Okey. Paling dua pun hebat kat mereka. Ayah anak-anak berhati-hati dengan syiah. Syiah, syiah tu apa-apa? Aku pun tak tahu. Tapi tak tu jadi. At least dia dapat maklumat. Oh, syiah kena pun jaga-jaga. Boleh tak? Selesainya tu sudah. Saya mau cakap, bila duduk dalam perang tu, Abdul Rahman bin Auf ni, dia duduklah nak perang, dia duduk sound depan. Besoklah, yang ni 10 orang, yang ni syurga ni. Hak ni bukan jalan-jalan orang ni, bukan lagu kita ni. Kita dengan dia, jom besok. Dia duduk dalam tengah tu. Tengok belah kanan, dia nak perang. Musuh dalam depan. Tengok belah kanan. Tengok belah kiri. Dalam hati terdetik. Allah, belah kanan budak kecil. Belah kiri, rupanya dalam perang tu 313 tu ada budak kecil.
dan yang duduk sok depan dengan Abdul Rahman, Noah pula kecil. Balik kanan Zohar, balik kiri Zohar. Hak dia ni, tengok kawan-kawan dia bagi, Allah. Dia confident tu rasa macam tak apa nak okey ya. Pasal confident lah kalau nak jalan budak Noah. Dia kata belah kanan budak kecil, belah kiri budak kecil. Kalau budak besar rasa selamat sikit dalam perang. Tengah orang duduk steady, duduk berbetul hati nak bagi jadi confident balik tu. Sebab apa? Saya bagi contoh satu kat tuan-tuan. Nabi, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, belum perang. Nabi sebut Allah aja. Berapa ramai orang terhadap dia tu? Berapa ramai orang lari bertempiaran? Nabi sebut Allah. Contoh satu, tengah duduk dengan sahabat. Bangun tak perang, pun tak perang lagi. Perang apa, tak ada apa. Duduk pada pihak, pokok-pokok penat. Hati dah perang apa, semua perang pun dah settle. Lepas duduk siap ke arah MR, mana-mana duduk. Tengah Nabi duduk-duduk, dia rehat. Pokok tak perang. Rupanya ada seorang langoy, mana tak tahu. Tuan-tuan boleh kan langoy? Langoy ni kira satu mamat lah kita. Bahasa lain dia panggil mamat lah. Bahasa kita tak panggil langoy lah. Yang ni dia bahasa Oxford, tuan-tuan tahu. Dia dalam perang tu barangkali dia macam tawanan lah. Apakah dia kira tak kena bunuh lah. Dia ada sekali dengan orang Islam tu. Dia sudah pigret satu pedang. Nabi berehat dengan kawan-kawan. Tapi masa tu kawan-kawan semua bagus. Ingat Nabi seorang-seorang, dia tengok air. Seoranglah mamat ni, dia lupa kata tu pegang mamat, tu Rasulullah. Dia sudah capai pedang dia, dia pipin, ya? Dia letak kat Nabi dulu. Oh, dia cukup berani, dia ingat dia pandai. Boom, dia letak dulu ni. Dia tanya kat Rasulullah, dia kata apa kat Nabi tak? Siapa yang akan selamatkan hal sekarang? Tu dia, dia letak pedang tu. Dia kata apa yang Nabi? Siapa yang akan selamatkan hal? Nabi? Nabi kata, Allah. Nabi kata lalu itu, mengeletak tangan dah. Mengeletak tangan dah. Kita, Allah tadi kaki mengeletak. Allah tadi kaki dah ketak. Lain. Nabi dia lain. Dia kata, Allah itu bukan dia ketak. Hak kawan itu mengeletak. Bila kawan itu mengeletak, dia terletak pedang. Pedang berat dengan. Siapa ada siapa yang tak pedang-pedang replika masa pameran? Tengok cikgu sah. Cuba try tengok. Bila orang buat pameran Islam ke apa kan, mereka buat main pedang-pedang replika. Replika bukan betul. Replika. Tiru seakan-akan yang original. Sebab yang original orang tak letak lah kan. Ni apa? Bom ke apa? Orang tak nak ni kena saya dah orang ni. So dia buat azan ke macam nak berhenti ke sama orang macam nak ke imam. Cik, tuan. Cik, kelas. Mati bom. Apa nama Tuhan Nabi bila kata semua lupa saya tak tahu dia bila Nabi kata dekat ni saya sentang replika tu pedang tu tuan-tuan saya besar ni saya yakin kalau dekat kita dekat KL senang kita dekat Selangor ni senang pasal apa KL dengan Selangor tuan-tuan boleh pergi jatuh apa yayasan restu sebelah masjid negeri tu kan ada yayasan restu. Yayasan restu ni dia ada satu store. Biasa restu selalu buat pameran. Dalam store itu dia simpan replika-replika petang yang betul-betul lah daripada dibeli. Saya minta izin, hari itu saya pergi. Saya kata, saya minta izin lah, tengok lah. Dia kata, boleh saya tengok. Kalau dia tak usah, hak ni pedang Rasulullah. Replika dia. Boleh pedang, saya tengok. Dia kata, boleh. Kalau ustaz larang, hai semacam. Tu dia orang angkat lalu tu, dia tanya pun. Hayun, tapi badan yang berayun. Berat kan. Dia kata, ustaz nak try, boleh masuk dia. Dia kata, boleh nak tengok, dia masuk dia. Tu dia orang macam Final Fantasy tau. Siapa yang bersama main game Final Fantasy 7? Dia ada hero dia nama Cloud. Rambut acak warna kuning. Dia punya ada shoulder guard tu. Dia punya pedang dia tunggu sebesar-besar alam tu. Oh tu dia besar tu. Batang tu dia. Saya tahu ini dah macam Final Fantasy. Kali kena ni. Saya kata, cuba. Lagu mana nak lawan kalau asyik pegang lagu tu. Dunia perang. La ilaha illallah. Nah, kawan ni tadi, dia letak kat Nabi dulu. Dia tanya Rasulullah, siapa yang akan selamatkan? Dia kata, Allah.
Bila Nabi kata-kata Allah tu, dia jadi meletak dengan Nabi kata Allah. Dia terlepas pedang dia. Dia lepas letak pedang, Nabi kan papah lalai juga. Nabi ambil pedang dia, dia letak pulak dia. Bubur tu. Siapa yang selamatkan kamu? Tak ada siapa orang kata. Haa, dia kata. Nabi tak tu. Nabi cacau pedang. Balik lah. Punya baiklah. Kalau kita, sebab orang ada hati nak bunuh aku setiap-setiap. Ya. Dok, Nabi bagi maaf. Nabi kata ada. Balik. Nabi suruh dia balik. Nabi maafkan dia. Balik. Nabi suruh dia balik. Apa dia buat? Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Kuna lidah. Suka bagi maaf ke orang. Bagi maaf ke orang. Khair. Sama cerita dari ini. Jadi Abdul Rahman bin Auf ini dia duduk dalam perang tu, tengah duduk berbetul nak steady lah apa semua. Lihat balik kanan ni budak kecil ni. Tarik baju lah. Suk, suk, suk. Amul. Bagi kat cik ya. Amul. Amul. Huh, pasal tu. Oh, dia kata Amul cakap Penang tu. Oh, betul lah. Dia kata Amul tu, dia panggil kat cik tu. Amul, dia panggil. Amul. Itu. Tengok. Dia kata. Dia kata, pakcik. Saya nak tanya, dalam banyak-banyak musuh kat depan ni, tak pernah Abu Jahal. Loh. Budak kecil nak lawan Abu Jahal. Tak sedar diri. Tapi bukan dia tak sedar diri, dia ada alasan dia. Ha. Abdul Rahman ni macam kita. Kalau budak kecil tanya nak lawan dengan panglima perang, kita berserilah. Dia katanya, pasal apa? Apa urusan kau dengan Abu Jahal? Apa jawab budak kecil ni? Pakcik, jangan cakap kau kuat. Saat lagi adik sebelum ni dengar, dia bunuh Abu Jahal dulu. Saya tak mahu. Saya yang nak bunuh dulu. Ui, berkeput. Punya berani. Hak yang Abdul Rahman bin Auf ni, dia rasa dan macam. Dia tanya, apa masalah hang dengan Abu Jahal ni? Hang dulu nak bunuh tak lagi budak kecil sebelah. Apa jawab dia tetap? Dia kata, Baci, saya selalu dengar Abu Jahal ni duk kacau Nabi. Saya tak suka padahal saya nak bunuh lah. Fucuk. Tu dalam hati dia, bukan Abu Jahal kacau dia. Dia duduk dengar Abu Jahal duduk kacau Nabi. Dia tak suka dengan Abu Jahal. Dia nak bunuh Abu Jahal. Fujol dan iman dia. Hui. Kita pun dengar cerita ni. Dia tu budak lagi. Dah tanam cinta yang membunga kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dia Muaz. Nama dia Muaz. Sebelah budak kecil sebelah ni nama dia Muawiz. Seorang Muaz, seorang Muawiz. Ada orang kata kembar, ada orang kata tak kembar. Boleh pakai dulu. Abdul Rahman bin Auf kata apa dia? Tak apa, saat lagi aku nampak, aku boleh tahu. Hak sebelum ni pula, tarik pula, lepas kawan tarik, kawan tarik. Soalan yang sama, baci. Dari yang banyak-banyak, mana Abu Jahal? Lah. Ha, orang tanya Abu Jahal. Oh, kita tak cakap dengan cakap kokot. Dan apa sebelah dengar? Tapi sebab dulu tak boleh. Saya nak bunuh dulu. Ha, Abu Rahman tanya, kenapa saya faham pula dengan Abu Jahal? Saya duduk dengar. Mak saya duduk cerita, dia duduk kacau lagi. Saya nak bunuh lah. Tuh, dia dua orang. Udah kecil. Pegang first, pegang badan. Abu Rahman kata, saya kira aku nampak, aku beritahu. Dah jadi dulu tu. Pegang. Perang, tak budak dua orang ni, dia duduk belakang Abdul Rahman lah. Sebab pakcik ni kata nak bagi tak? Hak yang pakcik ni kata, aku kena jenuh. Budak dua orang ni kata, lawan. Boom, dia nampak. Oh, saya tunjuk ni bukan nak tunjuk kat sebelah kau. Saya tunjuk tu, sekutu yang tak heran, kita tahu. Boom, dia nampak. Dia kata kat budak dua orang ni, dia kata, hampa dua tanya Abu Jahal mana orang. Tu Abu Jahal dah tunjuk. Yang pakai baju tu dengan tu lah Abu Jahal. Bila dengar lagu tu, apa Abdul Rahman kata dalam hadis? Aku tengok dua orang budak ni lari pergi dekat Abu Jahal seperti dua ekor harimau menerka mangsanya. Ui, memang lari sungguh. Hak seorang libah balik kanan, hak seorang libah balik kiri. Ketemu jatuh Abu Jahal. Mengelupak kawan. Dia tak, Abu Jahal dia tak mati di tangan budak dua orang ni. Sebab budak dua orang ni, lipah dia bagi dia tak boleh bergerak. Mai sahabat nanti baru hancur Abu Jahal. Baru dia tarik kepala Abu Jahal.
Tapi budak dua orang ni punya cerita, dia seorang libah balik kanan, seorang libah balik kiri, lelah jatuh Abu Jahat, dia pada dua lari. Budak-budak. Kita cucu macam tak bentuk lagi tu yang berbuat. Dia tengok daripada atas rumah. Maka gue dah selamat. So dia lari di mana dia kan? Hak budak dua orang ni. Lari di mana? Dia pun lari pergi jumpa Rasul. Dalam perang, dia pergi sampai Nabi. Ya Rasulullah, kami dah bunuh Abu Jahal. Hak yang abang buat kata, tak, saya yang tetap dulu. Hak adik kata, tak, saya yang tetap dulu. Berebut lari pergi jumpa Nabi. Nabi dalam perang tu, Nabi boleh lagi. Ya Allah, kata Nabi ni. Nabi kata, tunjuk kat aku pedang apa tu. Lepas dia angkat pedang lepas. Nabi tengok di pedang lepas tu ada kesan darah. Nabi kata apa? Sesungguhnya kamu berdua lah yang telah membunuh Abu Jahal. Nabi punya nasihat bagus. Dia tak take for granted. Dia tak kata, mana dah bunuh? Abu Jahal tidur, tempat saya ini cerita semalam. Mana tak ada orang buat bunuh. Dia tak ada, berkata, hampa tadi mati tu dah. Dari aku nak pergi selesai sikit. Ada banyak aku yang bunuh. Dan Nabi punya lagu tu. Dia seronok dengan budak-budak yang bersemangat. Jadi baik Islam, tolong saya nasihatkan. Ini ramai tenaga muda ni, bagi kepercayaan, bantu mereka, support mereka, bagi mereka boleh bantu memeriahkan lagi baik Islam. Jangan nasihat orang lama, orang tak bagi orang baru, tak boleh. Nabi dia seronok ada kawan-kawan baru, ada orang-orang baru ni. Bawa, inilah sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Bagi peluang. Jadi, bila jadi macam tu, saya datang kepada tuan-tuan. Nah, habis cerita dia, habis tak ada tu. Di end, habis dah. Amal Yusuf buat muka nak dengar cerita lagi. Aduh. Bila jadi lagu tu, saya nak bawa kepada kita satu firman Allah. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Ayat 18 kot. Surah Al-Hadid ayat 18. Di tengah-tengah ayat itu Allah kata, muka surat belah kanan tak balik daripada bawah. Allah kata, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amad فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. صدق الله العظيم. جد وَلَا يَكُونُ janganlah kamu jadi kalladhi seperti mana utul kitaba min qabl seperti orang yang dapat kitab sebelum kamu. Faqala alaihimul amad, jangan jadi macam orang yang dapat kitab sebelum kamu. Sebab apa? Sebab mereka ini faqala alaihimul amad, mereka jauh dengan Nabi mereka. Mereka jauh dengan Nabi mereka. Jangan jadi macam orang dulu-dulu di zaman Bani Israel, di zaman orang-orang yang hari ini kita gunakan istilah yang mereka kata mereka Kristian dan sebagainya. Jangan jadi macam tu. Sebab apa? Faqala alaihimul amad, dia jauh daripada Nabi. Dia jauh daripada Nabi mereka. Contoh tengok Nabi Musa. Masa dulu Bani Israel, tuan-tuan tahu Bani Israel ni mula-mula dia satu bangsa yang bagus. Tengok cerita rancang. Cerita satu-satu ni sejarah. InsyaAllah harap betul lah. Sebab saya sejarah tak pernah dapat A. Selalu C yang banyak. Tapi boleh lah, insyaAllah maklumat tak lari lah. Tapi kalau cikgu ambil markah sekarang, boleh jadi A lah. Jadi ambil exam dulu lah buat lupa mana. Nabi Ibrahim, akhir juzuk satu, akhir juzuk satu muka surat sebelah kanan tengah-tengah bunga yang ke-8, Allah kata wa idzi badala ibrahim marabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Itu ayat
Wa izi bertala Ibrahim Rabbuhu bikalimatin fa'atammahun inni ja'aluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi al-zalimin. Salakullahu azim. Allah kata, ketika mana kami bagi kepada Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim ini dia special. Sebab apa? Maafkan saya ya. Nabi Ibrahim dia diangkat oleh Allah dalam ayat ni menjadi imam kepada seluruh. Sebab itu kalau orang tanya kita pasal apa, bila kita baca tahiyat itu kita kata kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim tu kan. Ha, pasal apa baca itu? Kenapa tak baca kama sallai ta'ala Adam, kama sallai ta'ala Musa, kama sallai ta'ala Isa? Kenapa kita baca kama sallai ta'ala Ibrahim? Pasal apa Ibrahim? Salah satu dia yang pertama sebab ikut hadis Nabi, Nabi yang baca dulu. Yang kedua sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah sebut kata apa? Kata Allah wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'aluka linnasi imama. Ibrahim, kami angkat kamu jadi imam kepada seluruh alam. Itu Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia naik Isra' dan Mi'raj lah, dia naik Isra' dan Mi'raj, dia jumpa langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Bila dia jumpa Nabi Ibrahim tu, dia balik, dia cerita apa kat kawan-kawan dia, kat sahabat dia, dia kata aku jumpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim khawt tubuh badan dia sebiji macam aku. Allah. Nabi kita tu sama macam Tok Wan dia yang Allah pilih jadi imam tadi. Dan Nabi Ibrahim lah satu-satunya di antara Nabi yang awal yang dia tak ada buat satu kesalahan. Contoh macam Nabi Adam, dia ada termakan buah. Nabi Yunus dia ada lari, dan Nabi Musa dia ada tubuh kawan tu ada. Dia ada cerita, ada sikit-sikit lah. Dia ada cerita ni. Nabi Ibrahim tak ada. Allah nak buat naik dia, Allah uji dia. Ibrahim, hang kena tinggalkan keluarga orang di tengah-tengah lembah yang tak ada apa-apa, iaitu lembah yang bernama Mekah. Masa dia pergi Mekah tu seorang-seorang jadi Mekah dengan isteri dia. Siapakah nama isteri dia? Ibu yang melahirkan Nabi Ismail, Siti Sa, Siti Ha, Siti Sa. Haa, dia dia ada ingat, dia nak ingat yang Ustaz sebut ujung kan. Siti Sa, sana Siti Ha, ajak kan, dua nama Siti Ha. Nabi Ibrahim dengan Siti Ha dengan Nabi Ismail, tiga orang. Tapi kena ingat, Siti Ha perempuan, Nabi Ismail baby ni, dia minum susu ni. Dia bawa isteri dan anaknya. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab sirah, sama ada yang di Ibnu Katsir kah, yang mana kah, yang kitab sirah-sirah dahsyat ni, Nabi Ibrahim dia bila Allah perintah dia, Ibrahim hijrah ke Mekah daripada Palestin tu, hijrah ke Mekah, tinggal anak bini patah balik. Tuan-tuan, gila dia cerita. Tapi Allah uji dia. Dia balik seorang-seorang dia. Dia bawa dengan anak dan bini dia. Dia senyap tak cakap apa. Tak pesan, tak ada apa. Sampai-sampai tempat tu Allah kita tinggal. Dia tinggal Siti Haja dengan Nabi Ismail. Dia memalingkan badan dia. Dia pusing badan. Dia yutut balik. Dia jalan balik seorang-seorang dia. Tentang dia buat. Hei, sayang. Tak boleh buat. Nampak bawa kami. Dia tanya, tinggal lah bini hang kat kampung. Banyak jadi agama. Tak boleh. Hey. Ini bukan kampung. Ini tak ada siapa. Pergi tinggal seorang-seorang. Satu, lepas dah ujian tu. Lepas tuan. Lepas Allah tolong dengan ayat zam-zam Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allah uji pula kali kedua. Allah uji dia apa? Allah uji tauk dia dalam api. Tauk dia dalam api. Dia tak ada lawan, tak ada kata apa, tak ada orang tahu dia dalam api tu.
tak ada kata duduk merontau keluarlah daripada api bergali apa duduk buang kayu api pun tak ada. Orang tu dia bumbul lagi dia dengar. Sebab Allah kata apa? Qul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadi sejuk untuk Nabi Ibrahim. Pum, api sejuk dia duduk dalam tu. Sampai api tu padam, orang tengok dia duduk selai baju dia pun tak terbakar. Oh, dia punya taat dengan Allah tu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dia ada dua orang isteri. Daripada dua orang isteri keluar dua orang anak yang Allah janji tadi. Bila dia tanya, ya Allah, aku jadi imam, anak-anak aku jadi imam tak? Allah kata, daripada zuriat aku jadi imam. Seorang Nabi Ishaq, seorang Nabi Ismail. Nabi Ismail bawa keturunan Arab. Nabi Ishaq bawa yang dikatakan Bani Israel. Bani Israel bila mereka duduk di Mesir masa itu, mereka adalah satu keturunan yang mulia. Tiba-tiba bila Fir'aun sampai, Fir'aun dia bukan keturunan Bani Israel, dia keturunan Kopti. Kopti. Dia turun, dia perintah mereka semua, dia topel pemerintahan mereka. Habis yang kata Bani Israel, semua jadi orang jajahan. Kalau tuan-tuan biasa tengok dalam sejarah yang orang duk tolak batu apa piramid tu kan, tu semua Bani Israel tu. Hak kena sebat, hak yang tengah-tengah duk angkat apa kayu balok tu, tiba-tiba batu lenyek atas dia mati tinggal, tu semua Bani Israel. Kena seorang-seorang daripada doa supaya Allah tolong mereka. Pum, Allah hentak Nabi Musa. Bila Nabi Musa buat lari mereka, sampai belum buat lari jauh pun, baru lari daripada kawasan Fir'aun nak lintas Laut Merah tu. Belum lari jauh tu, dekat je. Tara lari jauh lagu tu, dekat lagu tu pun, bila sampai-sampai depan Laut Merah, belakang musuh. Dia tanya, apa ni hang Musa kata hang betul ini jalan mendadak apa? Masa tu dia dah ragu-ragu dah dengan Nabi, dia pak lepak. Kita jangan macam tu tuan. Jangan bila kita susah, kita minta tolong, tapi bila orang bagi dekat kita jalan, orang bagi dekat kita ayat Al-Quran, orang bagi dekat kita suruh baca, kita baca-baca, tak jadi, kita kata, apa ni ayat Al-Quran, kita kan nak jadi bau, tak jadi, jangan. Hak ni perangnya Bani Israel ni. Dia boleh berkata kat Musa dan Nabi Musa berjaya tarik depan keluar daripada Fir'aun tu, buat lari dari situ, dia boleh kata, apa Musa kata, hang betul. Hak ni depan lain belakang Musa, nak lari ke mana? Nabi Musa kata, sabar, aku main sini pun Tuhan aku yang suruh. Biar-biar yang settle. Angkat tangan doa. Doa-doa. Lalu kita Musa ambil tongkatan, belah tu. Musa ambil. Bum, dia bagi tu. Bum, dia naik jadi macam bukit yang tinggi dalam Quran sebut. Qat'audil azim, betul? Bum, dia jadi bukit tu. Bum, naik tak ada ending. Bum. Lintah semua dalam tu. Dah sampai hujung sana, ghanab habis dah apa nama geng Fir'aun. Allah buat turun dekat depan nama Manna dengan Salwa. Duk makan dua tu, siapa lagi tadi saya harap? Allah buat turun, betul tak? Dan duk makan yang Allah serve, Allah serve. Dia boleh dikata dekat Nabi Musa ni, apa Musa asyik makan dua ni, boleh? Nampak punya Allah Qurabiyah Fattahu Ya Alim. Tak tahu lah kata. Dia boleh dikata kat Nabi Musa ni, apa Musa asyik makan dua ni, tapi jadi boleh. Allah Allah. Dia kata, bawa keluarlah kat kami, bawang ke apa ke, timunlah apalah, ubi lah apa, bawa keluarlah bagi kami makan. Tuan-tuan, jangan jadi macam ni. Mereka kerja nak lawan Nabi mereka, nak lawan Nabi mereka. Tuan-tuan, saya cakap, tuan-tuan tak tahu kenapa saya sebut lawan Nabi tu. Ayat yang baca tadi tak ambil. Allah kata, jangan jadi perangai orang macam ni. Sebab apa? Fattala alaihimul amat. Dia jauh daripada Nabi. Kesan dia apa? Faqasat qulubuhum. Hati dia jadi kerah. Hantu mai tengok kat kita balik. Kita bila dengar cerita tu kata, oh, aku tak mau jadi doktor. Tapi tengok balik, hati kita kerah ke tak? Kalau hati kita kerah, itu indikator kita jauh daripada Nabi. Wa'ayyazubillah, dia tak simpan. Maksudnya saya tak tahulah tuan-tuan nanti kita orang benar lah. Sebab pada tuan-tuan lah, tuan-tuan hitung. Saya hitung hati saya. Tuan-tuan hitung hati tuan-tuan.
Tengok, kalau isteri kita tegur kita, kita boleh terima. Kan makin lorong kita lagi laju. Isteri tegur kan, apa-apa laju dengan ni, orang pelan tu laju. Orang ni pelan lah, boleh pergi laju lagi. Orang ni buat tak mahu dengar isteri dia cakap kan. Dia kita lah betul, saya pun sama orang. Lelaki pun kan. Ha, tapi tu nak abang tu. Bila jadi lagu tu, ingat ke Nabi yang lembut pada janji kita. Tak apa lah cerita tak dengar. Semua kita dewasa lah. Yang saya risau semua, anak-anak kita, dengannya tengok hati dia kerah dia orang. Saya biasa mengajak daripada saya dulu, guru sekolah tadika, guru sekolah rendah, menengah,